Jadi hijrah, hijrah berlaku sampai kiamat. Habis tu pasal apa Nabi kata tidak ada hijrah lepas daripada pembukaan kota Mekah? Hadis ni Nabi tuju khusus untuk orang Mekah. Yang mana zaman sebelum Mekah dibuka, mana-mana orang yang masuk Islam dia wajib hijrah masuk ke dalam negara Madinah. Kerana pada masa tu, tuan-tuan, kita kena tahu sosiopolitik zaman tu. Zaman tu, kewarganegaraan bukan ditentukan oleh IC. Kewarganegaraan bukan ditentukan oleh pasport. Zaman tu, kewarganegaraan ditentukan oleh agama. Siapa yang beragama Islam, maka dia adalah rakyat secara automatik. Dia rakyat kepada khilafah Islamiah. Maka sebab tu kita kena faham kenapa Islam kata siapa murtad kena bunuh, hudud. Kerana pada zaman tu, zaman sosiopolitik, nak membina negara yang kukuh, yang kuat, dia tak boleh ada betrayal, dia tak boleh ada pengkhianatan daripada rakyat. Kerana agama tu merupakan citizenship. Mana-mana orang yang murtad, dia betray pada agama, pada negara. Bukan hanya pada agama, tapi pada negara. Jadi mana-mana negara umat Islam, mana-mana negara hari ini, nation state, yang rakyat dia betray pada dia, automatik hukum bunuh. Automatik akan dihukum bunuh. Tengok Amerika. Amerika kalau pegawai CIA dia belot, dia buat apa? Tengok, biasa tengok cerita The Bond Identity. Biasa tengok? Tentu orang soleh. Saya tak tengok sebab kami orang soleh. Kami tengok. Kami tak tengok The Bond Identity. Kami tengok Acacia je. The Bond Identity adalah seorang ejen Amerika yang dihantar untuk buat satu misi, tiba-tiba dia tak buat. Dan akhirnya dia kena tembak dan dia hilang ingatan. Jadi kerajaan Amerika ingat dia betray. Dia khianat pada negara. Jadi dia hantar orang untuk bunuh ejen ni. Bunuh. Jadi orang hari ni bertikai, kenapa hukuman ni zalim pun semua. Amerika zalim lagi. Amerika zalim lagi. Dia tak beritanya orang tu pasal apa tak laksanakan misi. Just tak laksanakan misi pun. Bahkan kerajaan kita pun ada polisi tu. Biasa dengar Cik Mak Unah. Tuan-tuan mungkin mesti biasa dengar kan, Mak Unah. Dia hukum gantung kan. Kenapa dia hukum gantung? Sebab dia kata melakukan serangan terhadap dan ancaman terhadap yang di Pertuan Langkung.